Menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting buat kita semua, terutama sehat jasmani maupun kesehatan otak. Tentunya Anda bisa menambahkan dengan konsumsi vitamin B kompleks. Kemudian, bagaimana keterangan vitamin B kompleks? Simak videonya. Assalamualaikum, selamat datang di channel OK Pharma, dan langsung saja klik subscribe untuk selalu mendapatkan postingan terbaru dari channel OK Pharma yang tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan vitamin B kompleks dari segi manfaatnya, kemudian cara kerjanya, dan bagaimana vitamin B kompleks untuk tubuh kita tentunya penting. Nah, simak terus videonya sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sahabat Farma, vitamin B kompleks berperan dalam berbagai fungsi tubuh termasuk produksi hormon, energi, dan kolesterol, pemeliharaan fungsi organ otak, mata, pencernaan, saraf, jantung, metabolisme sel, serta pembentukan sel darah merah. Jadi ini sangat bagus sekali untuk tubuh kita, teman-teman. Tentunya bisa digunakan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak gampang sakit. Kemudian apa saja manfaatnya? Yang pertama, vitamin B kompleks mengurangi stres, dapat mengurangi kecemasan dan depresi, menunjang kesehatan otak. Jadi konsumsi vitamin B kompleks ini dapat mencerdaskan otak atau menunjang kesehatan otak, mencegah kanker kulit, mempercepat penyembuhan luka dan sariawan. Jadi ini juga bisa digunakan untuk mempercepat kesembuhan luka. Apabila Anda terkena luka, untuk mempercepat bisa digunakan obat luar pada luka Anda, kemudian ditambahkan menggunakan vitamin B kompleks. Yang terakhir, mencegah migrain. Jadi ini juga bisa untuk mencegah sakit kepala. Jadi sahabat Farma, vitamin B kompleks ini suplemen makanan yang penting untuk tubuh kita, tentunya untuk menjaga kesehatan kita. Dan sudah saya jelaskan dari keterangannya, kemudian manfaatnya. Ini juga harganya sangat terjangkau, saya beli di apotek tidak sampai 5.000, dan isinya adalah tablet kecil berwarna kuning. Untuk penggunaannya cukup minum menjelang tidur atau sesudah makan, sehari cukup sekali saja, teman-teman ya. Jadi ini baik dikonsumsi untuk orang dewasa. Nah, demikian keterangan ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya dukung channel OK Pharma dengan klik subscribe, like, komen, dan selalu tunggu postingan berikutnya yang bermanfaat untuk Anda semua.